Sebelum melaksanakan operasi lilin 2017, kepolisian Resort Ciamis melaksanakan kegiatan apel pengecekan kendaraan dinas personil guna keamanan dalam menjalankan operasi lilin 2017 nanti. Pengecekan kendaraan dinas tersebut dipimpin langsung oleh Wakapolres Ciamis Kompol Imam Rahman. Dalam kegiatan ini, seluruh kendaraan dinas baik roda 2 maupun roda 4 dari seluruh jajaran Polsek maupun Polres diperiksa kelayakannya. Pemeriksa kendaraan dinas tersebut dimulai dari lampu-lampu kendaraan, kondisi mesin hingga kebersihan kendaraan. Dalam kesempatan itu, Wakapolres Ciamis menuturkan bahwa pada prinsipnya semua sudah siap. Akan tetapi ada beberapa hal yang tidak fatal seperti lampu yang harus diganti, sirine yang harusnya suaranya keras itu harus sudah diperbaiki menjelang operasi lilin 2017. Pada prinsipnya kita semua siap. Ya, kendaraan sudah ready, cuma ada beberapa hal yang saya rasa tidak fatal, hanya cuma lampu saja yang harus diganti. Ya. Sirine yang harusnya suaranya harus keras, ya wayang harus keras, bukan lagi suaranya tidak keras. Semuanya siap. Dari Jawa Barat, tim liputan Tribrata TV. Salam Tribrata. Kalau namanya putih, ya warnanya ya seperti betul, Pak.